Dengan berjalan kaki, ratusan anak bersama orang tua menggelar pawai obor keliling di Jalan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu malam. Pawai obor ini melintasi Jalan Tawakal hingga Jalan Raya Kiai Tapa dan Tanjung Gedong. Para peserta pawai merupakan sekumpulan anak-anak pengajian, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dalam rangkaian pawai obor ini juga melantunkan solawat serta tabuhan marching band dan reban. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah.